Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila ku ingat telah ayah bunda, bunda piara-piara di wajahkan namanya kesayangan. Bila ku ingat telah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang di bangku di peluknya, serta dicium dimanjakan namanya kesayangan. Teman-teman, akhirnya sang naga pun kesakitan karena Manik Angkara telah memutus ekornya dan mengambil pematanya. Naga Besuki pun marah dan menyembuhkan apinya ke tapak kaki si Manik Besuki. Manik Angkara, teman-teman. Naga Besuki menyembuhkan sehingga apinya menjilat setiap tapak kaki Manik Angkara. Dan Manik Angkara hanguslah oleh semburan api sang Naga Besuki. Wah, sang ayah mendengar berita itu. Ayah pun bersedih dan pergi ke gunung. Kawah Gunung Agung, teman-teman. Dan ayah pun memohon kepada naga agar mengembalikan anaknya. Baiklah, aku akan menghidupkan anakmu, wahai Sidi Mata. Tapi dengan satu syarat, kau harus menyambung ekorku kembali dan kembalikan permataku. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sidi Mata, sang ayah pun menyambung ekor si Naga Besuki. Dan Naga Besuki pun kembali hidup, teman-teman, dan menangis meminta ampun di kaki sang ayah. Dan ayah pun memberi maaf dan ampunan kepada Naga Besuki. Tapi ayah berkata, "Naga, anakku Manik Angkaran, ayah memaafkan dan ampuni semua kesalahanmu, nak. Namun kita tidak bisa hidup bersama lagi. Kita akan berpisah di sini dan kau harus menjadi anak yang mandiri." Lalu dengan kesaktian sang ayah pun lalu mengetuk tongkat miliknya dan terbelahlah antara Manik Angkaran dan ayah. Terjadilah sebuah selat, teman-teman, mengeluarkan air semakin lama semakin banyak. Dan terpisahlah Manik Angkaran dan ayah. Nah, teman-teman tahu tidak, selat tersebut sekarang dinamakan Selat Bali. Ya, teman-teman, itu yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Karena ketamakan dari Manik Angkara. Dan dia berpisah dengan ayahnya, terpisah dengan Selat Bali, teman-teman. Nah, sekarang Selat Bali itu, teman-teman, sangat ramai sekali tempat, ya. Labuhan, ya. Ya, nanti teman-teman di sana, wah, antara Pulau Bali dan Pulau Jawa yang terpisah ramai dikunjungi oleh wisatawan maupun wisatawan lokal, teman-teman. Orang-orang yang mau bekerja dari Pulau Jawa ke Pulau Bali pun melewati selat tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah cerita kita hari ini, dongeng dari Bali tentang apa? Manik Angkaran. Dan asal-usul Selat Bali. Itulah ceritanya, teman-teman.
Wah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, hari ini teman-teman kita, wah, gembira semua ya. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Semangat ya. Mana tepuk semangatnya teman-teman? Tepuk semangat. 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 Masih semangat teman-teman. Tapi teman-teman, kita nih sedih Bunda Eni. Kenapa? Karena kita akan berpisah. Tapi gak apa-apa, kita bisa kembali lagi. Di lain kesempatan. Betul teman-teman, kita akan kembali lagi di Anak Ceria di episode yang selanjutnya ya. Bunda dan teman-teman dari Kampung Dongeng Kita Bengkulu mohon pamit dari layar televisi kita, tentunya TVRI kesayangan kita, TVRI pemersatu bangsa. Akhir kata Bunda Eni dan teman-teman semua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.